Topik pemudaran ni diikut tempat. Sama ada dia tanya puluh, ratus, ribu, puluh ribu ataupun ratus, ribu dan juga juta. Okay, juta nanti kita akan belajar. Untuk pemudaran ada benda yang awak perlu tahu. Nombor kosong sampai nombor empat. Nombor miskin. Kalau nombor miskin, kita tambah kosong. Kalau nombor kaya, lima sampai sembilan, kita tambah satu. Contoh, nampak nombor yang teacher tulis? Puluh. Okay, dia suruh bundarkan nombor kepada nombor puluh yang terdekat. Kita carilah. Sa puluh. Nampak tak? Sa puluh. Okey, jadi kita tanda dekat sini dan kita buat palang. Selepas palang ni mesti kosong. Kat depan ni kita nak isi apa? Okay, yang ni bila kita dah palang, kita tengok jiran sebelah dia. Jiran sebelah dia miskin ke kaya? Nombor dua, miskin kan? Jadi sini tambah kosong. Jadi, 5, 8, 1, 4, 3, 0. Dapat? Okay, seterusnya kita tengok ratus pula. Sa, puluh, ratus. Kita tanda ni dekat ratus. Kita buat palang sebelah kanan dia. Okey, belakang dia mesti kosong. Okey, letak kosong dekat belakang. Tengok jiran nombor 4 ni. Jiran ratus ni. Kaya ke miskin? Dia kaya kan nombor 6, kaya. Jadi awak tambah satu dekat mana? Dekat sini. Awak tambah satu. Dekat rumah ratus. Jadi 5 betul? 5. Okay, ini salin balik. 2, 2, 3. Boleh? Dan yang terakhir, ribu. Okey, nampak? Sa, puluh, ratus, ribu. Buat benda yang sama. Tanda dekat sini. Okey, palang dekat sini. Tengok rumah sebelah. Tengok rumah sebelah. Okey, tengok jiran sebelah. Okey, jangan lupa kita letak kosong dululah. Tengok jiran sebelah. Miskin kaya? Miskin kan dia nombor 4. Jadi bila miskin sini mesti tambah kosong. Jadi 9, 9, 5. Kan 5 tambah kosong 5. 995, 000, 995 ribu. Itu sahaja. Bye.